Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya di channel Andika Haryadi. Oke, teman-teman, sesuai dengan judul video ya. Jadi kali ini kita mau jalan-jalan naik bus Macito. Dan ini saya masih di rumah. Tapi sebelum kita menuju ke lokasi, saya mau tunjukin ke teman-teman bagaimana cara untuk dapat tiket bus Macito. Karena sekarang pesennya pakai aplikasi ya. Nah, teman-teman, untuk naik bus Macito sekarang ini kita harus pakai aplikasi. Ini aplikasinya ya. Nah, ini aplikasinya ya. Macito Bus namanya. Ini teman-teman bisa install di Play Store atau di iOS. Nah, setelah masuk kita ada dua pilihan kayak gini, pesan perjalanan sama pesanan saya. Ini teman-teman klik ini aja, pesan perjalanan. Oke. Nah, kita bisa pilih tanggal perjalanan kita. Nah, ini kita bisa tinggal pilih tanggal, semisal kita mau tanggal 31 gitu ya. Terus kita pilih jadwalnya. Lah ini trip bus Macito, ini tripnya, jadwalnya mulai dari jam 9 pagi sampai terakhir ada jam setengah 3 sore ini. Ada 6 trip, 6 kali trip dalam sehari. Setelah kita pilih salah satu trip, katakanlah kayak gini, itu kita bisa pilih rombongan atau individu. Nah, kalau untuk individu itu kita maksimal hanya pesen 4 kursi. Untuk individu maksimalnya 4 kursi, kalau untuk rombongan bisa untuk 20 kursi. Kita coba pesen individu. Nah, ini ada rute busnya. Kita klik gambar busnya ini. Nah, terus kita pilih. Nah, kita pilih kita mau duduk di sebelah mana. Ini sopir, ini lokasi sopir di sini. Tempatnya pojokan. Kalau perorangan kan maksimal 4, kita bisa kayak gini. Mau duduk sebelah mana? Kayak gitu, terus kita klik pesan. Nah, udah gitu aja. Kalau mau pesan di aplikasi Macito, setelah klik pesan nanti bakal ada notif dan pesanan kita akan ada di menu pesanan saya ini. Nah, ini pesanan saya kapan hari untuk hari ini ya, 28 Januari. Nah, ini. Kita akan naik trip yang jam 10.20 sampai jam 11. 4 kursi. Oke. Jadi gitu ya, teman-teman. Sekarang untuk pesan bus Macito pakai aplikasi, jadi nggak bisa langsung datang ke sana ujuk-ujuk mau naik gitu ya. Kita harus install aplikasinya dulu. Ini update masih dalam 2023, ini baru launching ini aplikasinya. Oke, kalau gitu sekarang kita mau menuju ke lokasi bus Macito. Oke, teman-teman, ini jadi sudah ada di titik kumpul Macito dan lokasinya ada di Jalan Majapahit, teman-teman ya. Di sebelahnya Pasar Burung Splendid. Ini kalau dari arah Kayu Tangan dari sana. Lokasi poolnya atau titik kumpulnya di sini. Tuh udah banyak yang nungguin. Sekarang kita tinggal tunggu busnya datang. Dekat Pasar Burung Splendid.
jalan Majapahit ya. Jadi ini kita check-in ya teman-teman ya. Barcode-nya ini kita check-in kan ke petugasnya. Itu petugasnya orang di sub dinas perhubungan di situ. Iya. Kita lihat kode booking. Nah, setelah kita konfirmasi di sana tadi ya, tiket kita ini langsung tulisannya terkonfirmasi kayak gini. Jadi kita tinggal duduk-duduk di sini aja, tunggu base-nya datang. Untuk kendaraan bisa ditaruh di sini ya. Ini motor, mobil. Dititipin di sini nanti karena base-nya balik ke sini lagi. Dan ini dia udah datang bis Majitonya. Warna biru ya. Dulu setahu saya waktu lonceng dulu warna hijau dan tipe bisnya double decker, di atasnya ada. Wah, ini banyak anak-anak kecil. Nanti kita lihat rutenya kemana aja ini bus Majito ini. Oke, ini kita sudah naik bis Majito. Jadi konfigurasi kursinya kayak gini ya. Di belakang sendiri ini 4, dan untuk ke depan ini 2 orang 2 orang. Kursinya 2-2. Ini kita ikut trip yang ketiga. Dari sehari 6 trip, kita ikut trip yang ketiga pukul 10.20 ya. Dan satu hari itu ada 6 trip sampai jam 3 sore. Sekarang kita lihat tujuannya ini kemana aja ya, rutenya start dari Jalan Majapahit. Jadi sedikit informasi tentang Majito ini ya teman-teman, alias Malang City Tour. Ini beberapa waktu lalu sempat berhenti karena ada pandemi COVID-19 dan kembali beroperasi pada Senin tanggal 9 Januari 2023. Dan pemerintah Kota Malang mengusung tagline Majito is back atau Malang City Tour is back ya. Nah, di sini teman-teman sebagai penumpang bisa berkeliling Kota Malang naik bis Majito ini secara gratis alias 0 rupiah. Dan penumpang ini bebas ya, tidak hanya untuk orang Malang, untuk orang luar kota, terus turis wisatawan mancanegara juga diperbolehkan naik bus Majito ini. Untuk lama perjalanan dari bus Majito ini kurang lebih menempuh waktu 40 menit dan kita akan diantarkan melalui sejumlah tempat wisata dan tempat-tempat ikonik di Kota Malang seperti alun-alun Kota Malang, Kayu Tangan Heritage, Tugu Balai Kota, dan Jalan Ijen serta Museum Brawijaya. Saat saya menaiki Majito ini pemerintah Kota Malang ini melalui Dinas Perhubungan atau Dishub
meluncurkan lagi 4 unit bis wisata Macito ya. Dikarenakan tingginya minat para penumpang atau warga Kota Malang untuk menaiki Macito ini. Jadi pihak Pemkot menambah unit dari Macito ini. Untuk sekarang kurang lebih ada 5 unit yang beroperasi di Kota Malang, yang tujuannya tidak lebih untuk mendongkrak pariwisata Kota Malang agar lebih bergairah lagi setelah dilanda pandemi. Dengan pemutakhiran teknologi yang sekarang para penumpang bisa pesan bus Macito melalui aplikasi seperti yang sudah saya jelaskan di awal video. Jadi membuat para wisatawan luar kota ataupun mancanegara itu bisa booking Macito jauh-jauh hari sebelum berkunjung ke Macito. Jadi para penumpang itu gak zonk gitu ya, jauh-jauh datang terus nggak bisa naik kan sayang sekali. Jadi dengan ada aplikasi bus Macito itu para penumpang jadi lebih terjadwal, lebih tertata, dan nggak ada penumpang yang tertolak untuk gagal naik Macito. Jadi bisa booking jauh-jauh hari, khususnya buat yang jauh luar kota ataupun mancanegara. Kalau untuk warga Malang dekat-dekat gitu mungkin nggak bisa naik Macito, bisa besoknya kan gitu, dekat ya. Tapi kalau untuk yang orang luar kota yang tertarik naik Macito, nggak install aplikasi, nggak booking dulu kan kasihan kalau nggak bisa naik. Oke, kita sekarang sudah turun dari bis Macito ya teman-teman. Semoga informasi tadi bisa membantu teman-teman yang mau naik bis Macito berkeliling Kota Malang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa membantu. Jangan lupa klik subscribe dan juga like. Ketemu lagi dengan saya di video jalan-jalan dan main selanjutnya. See you next time. Bye-bye.